Selamat siang Tribuners. Hari ini saya berada di kawasan Mediterania Batam Center. Saat ini terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil kontainer dengan mobil Honda Mobilio. Nah, kondisi kedua mobil terlihat sangat parah. Beruntung para pengendara dan sopir tidak mengalami luka yang parah akibat kecelakaan ini. Nah, saya lihat ini adalah mobil Mobilio, di mana mobil Mobilio terlihat sudah ringsek di bagian depan. Kita lihat juga sudah terbalik. Kenapa? Ini di depan Mediterania Batam Center. Nah, akibat kejadian ini juga terlihat arus lalu lintas menjadi macet. Nah, ini mobil kontainer. Di sini juga sudah ada pihak kepolisian dari Satlantas Polresta Barelang